tertuju dalam hamparan singgasana biru yang berdebar pesona Nirwana Mandala. Setiap perkumpulan, setiap organisasi dipastikan ada visi dan misi. Begitu juga Nirwana Mandala Sakti. Visi Nirwana Mandala Sakti adalah memanusiakan seniman. Harkat, derajat, dan martabat seniman tentunya akan terangkat dengan tergabung dalam Nirwana Mandala Sakti. Dan misi Nirwana Mandala Sakti yang pertama adalah panji-panji kebesaran Nirwana Mandala akan mampu memberikan kesejahteraan buat para insan musik yang tergelut di dalamnya. Dan yang kedua adalah misi kami mencetak kader-kader terbaik insan seni yang memiliki attitude yang baik, yang memiliki kompetensi dan kualitas yang mumpuni. Dan yang ketiga, misi kami adalah mendukung Indramayu bermartabat dengan mempopulerkan musik tarling ke level yang lebih tinggi dari regional, nasional, bahkan internasional. Dan alhamdulillah Tuhan Yang Maha Kuasa merestui gerak langkah kami, perjalanan kami pada trek dan jalur yang benar menuju Indramayu yang bermartabat. Itulah kontribusi terbesar kami. Yuk sama-sama menikmati persembahan spesial dari sang superstar, ikon sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pandora, yang cantik dan seksi, Susi R. Siti. Aneh nih pepiku ya. Apa sih? Iya, maksudnya pada menusa nang kasih mau berbeda. Bedane? Ya maksudnya jare menusa kan terbuat dari tanah ya, Bu. Iya dong. Ari sira terbuat dari tanah apa? Tanah kecombera. Antusan mampu. Ya karawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumis hilang mendi kana. Kumis hilang? Iya, hilang bosan. Tuligan Pep, bakal sintren ku bakal diserawat ku. Aja milih kok kebas dikit si Rama Arpan. Aku misalnya Pep bilang. Ya iya, ngonong-ngonong kok nenek kotor, ngaco, ngaco. Ya dikebas dikit, aman bersih orang. Kebas dikit, gelar kasur dikit tau gedubra kanan. Ya iya, turi turu melipu. Iya.
yang kok oh iya nih. Nah, insya Allah sing sampun menjawab salam Susi, mugia diparingi sehat waras panjang umur, amin. Amin. Sing akeh rejeki ini, amin. Amin. Wong wanan tara kabeh sehat sehat waras waras rosa rosa sugi sugi kabeh. Amin. Amin. Kanggo senang Dedi, Noknia sing dua hajat, ya Nirwana Mandala belum bisa nyumbang apa apa. Betul. Ya, Mama Ii orang bisa nyumbang apa-apa. Kok Dina Kemis, Prima, sunatan, disunat nganggo mobil abangnya Mama. Iya, iya. Acaranya sih udah temuan. Tidak dinakin beli, temuan nih. Orangnya segiki man. Segiki, iya. Insya Allah senang Prima, Dedek Kuma. Dedek Kuma. Iya, jadi anak sing soleh, amin. Cerdas berprestasi, amin. Besok gede sanggup junjung derajat martabat wong tuane, amin. Amin. Insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Iya, Mas Arye left by left, VC by melu ngadirane. Iya, selamat ya, mangga Jenok Susi. Bapak Kidin, mangga diaturi acara temuane badhe ya, dimulai. Perwakilan saking tuan rumah. Ya, mangga Bapak Kidin. Mangga diatur. Rame, mangga mas, Bapak Kidin. Oh, ning dhuwur bae ku ningan, wis ning dhuwur langsung ku. Ya iya ning dhuwur. Oh, ning siap siap siap. Mangga. Tuan Hajat, Bapak Dedi, Ibu Nia, bade nadar. Mung pada-pada nadar ngumpulaken sanak sedulur. Niki dilajengaken karo setunggal acara tradisi temo kangge mempererat meduluran, kangge mempererat bebaturan. Mangga barise warise Bapak Dedi, Ibu Nia. Mangga nyukani restu ingkang pangestu sareng larehe sing badhe dikitan lan ponakane sing badhe dirasuli, yakni Ananda Prima Yudhistira bin Bapak Dedi sareng sing dirasuli Kolista Liliana putranipun Bapak Kodija. Mangga sareng diiringi lan didampingi sedereke. Keleresan niki ketuae kiambek Ananda Bintang Pantura Neng Susi Arjeti ingkang badhe ndampingi sareng tembang pengantin baru. Mangga Ibu Susi. Para artis Nirwana Mandala. Mulai mawon. Ayo semangga. Monggo diaturi sedanten.